Jangan lupa subscribe channel YouTube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Kebijakan Pemprov Jawa Timur terkait pemutihan dan kebijakan insentif pajak daerah 2021 disambut antusias wajib pajak kendaraan bermotor di Bangkalan. Kebijakan ini dirasakan sangat membantu dan meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Di tengah pandemi COVID-19, Pemprov Jawa Timur kembali memberikan kebijakan pemutihan dan insentif pajak daerah 2021 bagi wajib pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 yang berlaku mulai hari ini tanggal 9 September 2021 sampai 9 Desember 2021. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat hanya membayar pajak pokok kendaraan tanpa harus membayar denda atau sanksi keterlambatan. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemprov Jawa Timur untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini pun disambut antusias wajib pajak kendaraan bermotor di Bangkalan. Hal ini terlihat dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang datang ke kantor Samsat Bangkalan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Jadi dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat di Jawa Timur terhadap dampak penyebaran COVID-19, maka dari pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan keringanan pemutihan pajak mulai dari tanggal 9 September sampai dengan 9 Desember. Nah, pembebasan saksi administrasi, pembebasan pajak ini meliputi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan yang kedua dan seterusnya. Kemudian pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor untuk roda 2 dan 3 sebesar 20% dan untuk roda 4 atau lebih sebesar 10%. Dengan adanya kebijakan tersebut, Kasat Lantas berharap masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk membayar pajak kendaraannya, baik di kantor Samsat Bangkalan, Samsat Keliling, atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk. Muhammad Sahid, JTV.